Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesempatan waktu terkhususnya nikmat selama sholat fardhu subuh berjamaah. Kita lanjutkan pengajian kita akan subuh yang insya Allah akan disampaikan Ustaz Dr. Haji Ruansa Mahari. Salawat dan salam kepada yang kita dan Ustaz Muhammad saudara-saudara yang mana sahabatnya kita harapkan di kali yang amin amin ya Rabbul Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kalian, untuk mulai pengajian ini mari kita bersama-sama kita bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Tabar dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Ala tafakuhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Ashadu an la ilaha illallahu syahadatan tudkhiruna darul khulud. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Sallallahu wa sallam alaihi salatu wa salaman afuzu bihi yaumal ma'ad. Amin ya rabbal mustaghfar. Yang saya hormati seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baitul Salihin, Bapak Ibu, para orang tua, para tokoh masyarakat, alim ulama, para ustaz ustazah, hadirin wal hadirat yang izinkan saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yang pertama tentu syukur kita kepada Allah pada hari Ahad ini meskipun hujan kita dipilih Allah untuk sholat ke masjid meskipun sholat di rumah dan langsung tidur lebih enak kelihatannya. Bapak Ibu, sebenarnya sadar atau tidak, setiap hari kita itu dihadapkan Allah dengan berbagai pilihan. Kita memilih antara yang satu atau yang lainnya. Tapi kita tidak sadar. Tadi malam mungkin kita terbangun jam 3 pagi. Bisa karena mau pingin kamar mandi, mau pingin buang air kecil, atau karena ada kucing yang menabrak gelas di rumah, tiba-tiba kita terbangun. Sebenarnya secara sadar atau tidak, kita dibangunkan Allah pada pukul 3, pukul 4. Sekarang opsinya, pilihannya, ketika Allah sudah bangunin dan pada saat malam di mana kita harusnya bermunajat tahajud, pilihannya kita tidur lagi setelah buang air kecil kamar mandi atau berwuduk sekedar sholat sunat 2 rakaat. Tadi ketika bangun sholat subuh, azan, kita diberikan lagi pilihan. Memilih antara sholat munfarid di rumah atau berjamaah di masjid saat itu sedang hujan rintik-rintik. Sebenarnya kita dikasih pilihan, lalu kita pilih sholat ke masjid. Begitu sholat ke masjid, Allah kasih pilihan lagi antara selesai sholat, doa langsung pulang atau ikut majelisul ilmi. Kita pilih ikut ngaji. Sadar atau tidak, sekali lagi saya katakan, kita sudah memilih di antara banyak pilihan dan bersyukurlah kita Allah tetapkan hati kita untuk memilih yang terbaik. Ngaji kan tentu lebih baik. Makanya kalaupun ngaji Bapak Ibu, tertidur di pengajian itu beda dengan tertidur di kamar. Catat malaikat, di mana dia tertidur waktu kau cabut nyawanya, kata Allah. Sedang dalam majelis ta'lim Baitul Salihin. Tapi jangan ada yang meninggal lah. Untuk subuh ini ya, untuk subuh ini jangan dulu. Maksud saya gitu, artinya catatan akhirnya kita sedang ngaji. Sedang ngaji. Maka khusus pengajian subuh ini, kalau ada ibu-ibu saya, orang-orang tua saya yang mau berselonjor, enggak apa-apa. Silakan aja. Bagi saya itu tidak termasuk hal yang tak sopan.
Karena saya paham betul kalau sudah tua, kadang-kadang kita kesehatan terganggu, ada asam urat, ada kolesterol, pinggang sakit, makanya rata-rata nyari sandaran kan gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau baca surah Al-Kahfi ayat 47. Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqiyatus solihat, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Ayat ini berbicara tentang harta, dia gandengkan dengan anak. Harta dan anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Tafsirnya, yang namanya perhiasan, Bapak Ibu, tidak ada orang yang tak suka. Maka Wahba Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, salah satu tujuan pernikahan itu adalah memperoleh keturunan. Meskipun sekali lagi tidak semua orang yang menikah Allah kasih anak. Ada yang terlambat nunggu 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri lama menunggu Ismail. Baru dia kemudian mempunyai anak. Ada yang sama sekali Allah tidak kasih. Meskipun kembali kepada komentar Wahba Az-Zuhaili bahwa salah satu tujuan pernikahan itu adalah memperoleh keturunan. Maka hadis Nabi, nikahilah perempuan yang bikr. Bikr itu apa, Pak? Yang gadis. Jangan Bapak cari janda dulu, cari gadis dulu. Kenapa? Karena potensi untuk memperoleh keturunannya lebih baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak ini ternyata perhiasan. Semua ingin punya anak. Tapi tidak semua Allah kasih. Banyak orang yang rela menghabiskan uang ratusan juta, berobat ke tukang usuk kemana-mana, bahkan proses bayi tabung, inseminasi, untuk program anak. Tapi Allah tidak kasih. Ada orang yang, mohon maaf, kadang-kadang kita diberikan Allah anak, tapi kita lupa dengan pemberian yang berharga yang diberikan Allah itu. Sehingga kita sibuk di luar, jam 7 pagi sudah berangkat, jam 6 sore baru pulang, kadang-kadang pulang malam, Pak, lupa kita dengan anak itu. Tidak jarang ketika Bapak pulang ke rumah, anak datang bawa mainannya, ayah, coba tengok ini, udahlah, capek ayah, gak sempat lagi. Ayah baru pulang ke rumah, capek. Padahal dia sudah menunggu kita sejak pagi untuk menunjukkan karya gambarnya, karya tulisnya, apa yang dia buat, apa yang dia mainkan, dia ingin tunjukkan kepada ayah. Ibunya juga begitu. Tapi kita bisa bilang capek. Udah sana sambunan. Ayah capek. Bapak Ibu, kita mungkin di luar orang sukses, dihormatin orang, pimpinan perusahaan, kaya raya, dicium tangannya pejabat publik, tapi begitu sampai di rumah, kita hanya seorang ayah bagi anak-anak. Kita seorang ibu bagi anak-anak. Dia tidak lihat jabatan, dia tidak lihat pangkat, dia tidak tahu ayahnya sudah profesor, dia tidak tahu. Yang tahu dia itu ayahnya. Si istri juga begitu, yang tahu dia itu suaminya. Maka ketika sebenarnya kita sudah menjejakkan kaki kita sampai di rumah, harta, jabatan, pangkat, kehormatan, popularitas tinggal di luar. Masalah kantor tinggal di luar, tidak boleh bawa ke rumah. Karena apa? Karena ketika kita sampai di rumah, kita menginjakkan kaki kita, kita seorang suami bagi istri, seorang ayah bagi anak-anak, seorang ibu bagi anak-anak. Bapak Ibu, saya mau angkat satu kisah di dalam salah satu tayangan video yang ini informasi yang saya dapat diputar salah satu film di Malaysia. Anak ini ada yang menyebut Dita, ada yang menyebut yang lain, tapi diangkat dari kisah nyata. Kisahnya kira-kira begini. Ada seorang suami istri yang dikaruniai Allah keturunan seorang anak laki-laki. Yang satu lagi versinya anak perempuan. Kita ambil satu versi saja lah, anak laki-laki aja gitu. Anak laki-laki. Lalu ayahnya ini seorang pekerja, nelayan sebenarnya. Nyari ikan tapi enggak nelayan-nelayan gimana kali gitu. Mungkin dia ada usaha nelayan,
ambil ikan lalu jual lagi ke pasokan ke pasar. Beberapa tahun mereka menabung dengan istrinya yang dikaruniai satu orang anak itu, tiba-tiba mereka sudah cukup tabungannya pengen beli kendaraan. Dia beli mobil. Begitu dia beli mobil, dia pulang, dia tunjuklah mobil itu sama anak sama istrinya. Seada yang bahagia, tidak ada yang tidak bahagia ketika bawa kendaraan baru ke rumah. Misalnya kita tiba-tiba suami datang bawa Innova Zenik misalnya. Pasti senang. Dia perkenalkan ke keluarganya, anak-anaknya bilang, ayah yuklah kita ikut. Nanti aja, ayah mau kerja lagi, mau jalan-jalan. Mereka senang sekali, bahagia. Si anak, bapak ibu tiba-tiba, yang saya muliakan, anak tadi, ketika ayahnya pergi kerja, ibunya di rumah, satu versi cerita itu, si anak tadi nulis di atas keramik, di rumahnya, di atas keramik. Karena keramik ini licin, tidak bisa dia tulis, tidak ada bekasnya. Namanya tidak anak. Mungkin masih usia-usia 3 tahun atau 4 tahun. Atau 5 tahun bahkan, dia tulis. Karena tidak bisa ditulis, dia lihat ada paku. Dia ambil paku itu, dia tulis mobil itu di pintu mobil. Dia menggambar. Di gambarnya di mobil ayahnya, foto ibunya dan foto dia. Gambar tiga. Habis dari sebelah ke sebelah lagi. Dia tulis. Dia gores mobil itu, Innova Zenik tadi di rumah kita Bapak Ibu, dengan oretan paku. Dia tulis. Selesai, si ibu gak tahu. Lalu si ayah pulang. Begitu pulang, betapa murka dan marahnya dia. Dia lihat bahwa goretan paku sudah menggoret pintu mobilnya yang baru saja dibeli. Kalau kita di rumah bagaimana, Bu? Marah enggak? Pasti marah kan? Mobilnya masih pakai plastik kok. Pasti marah. Marah, dia panggil istrinya. Terkejut sontak istrinya bilang, ini kerjaan siapa? Saya enggak tahu. Bapak panggil anaknya, anaknya bilang, ayah, itu kerjaan aku. Cantik kan gambarnya? Ini gambar ayah, ini ibu, ini adik. Apa yang terjadi? Ibunya megang tangan si anak karena marah. Si ayah mengambil ranting, ranting atau rotan gitu, yang kecil, dipukulin tangan anak. Dipukul sekuat-kuat, menjerit menangis, jerit menangis. Lalu bapak ibu yang saya muliakan, ayahnya pun masuk ke rumah. Di video itu dilihat bahwa tangan anak itu luka, bengkak. Lalu oleh si pembantu bilang sama ibu sama bapak, Pak, Bu, si tangannya luka. Ya udah biar aja, rawat aja di kamar. Rawat di kamar. Satu versinya begitu ceritanya. Rawat di kamar, besoknya infeksi, bengkak, memar, merah. Tapi orang tuanya enggak tahu karena dia tidur sama pembantu. Tidur di belakang, akhirnya di luar tadi tidur ke belakang. Begitu tidur, bapak ibu yang saya muliakan, kadang-kadang ibunya ngintip. Namanya perasaan ibu, ditengoknya, dikeloni, dipeluk oleh si pembantunya. Padahal saat itu dia sedang merintih kesakitan. Demam, panas demam. Dia cerita, lapor, demam. Ya udah biar aja demam, biar aja situ. Kasih aja obat demam, nanti sembuh. Marah betul. Namanya mobil baru, dicoret-coret pakai paku, marah betul. Sampai akhirnya bapak ibu yang saya muliakan, pembantunya bilang, ibu kayaknya si adik sudah gak tahan lagi, itu udah bengkak tangannya. Diputuskanlah dibawa ke rumah sakit. Suaminya gak mau ngantar. Pakai mobil baru tadi, gak mau. Udah pergi aja antar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, pendek ceritanya, dokter manggil ayah dan ibu. Panggil. Kalau dipanggil, ya dipanggil. Karena ada sesuatu yang serius. Panggil, masuk ke ruangan, dokter bilang, Pak, Bu, ini sudah terlambat. Seharusnya dari kemarin ini dibawa. Ini enggak tertolong lagi. Maksud dokter gimana? Daripada nyawanya berbahaya, bagus tangannya diamputasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya dokter putuskan tangan diamputasi. Dua-duanya. Putus. Dipotong. Saat itu, si ayah dan si ibu timbul sebuah penyesalan. Rasanya petir bagaikan menyambar diri mereka. Terduduk dia, timbul satu penyesalan. Selesai dioperasi, dia masuk ke ruang operasi, tangan anak sudah diperban,
Lalu anak itu bilang sambil menangis, "Ayah, ibu, aku janji aku tidak akan lagi mencoret-coret mobil ayah, mobil ibu, mobil kita. Aku minta maaf, ampun, aku janji. Tapi tolonglah balikkan tangan adik. Nanti adik bagaimana mau makan? Bagaimana besok adik sekolah?" Saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak ada lagi yang bisa dilakukan, hanya sebuah penyesalan. Ini sebenarnya sebuah kisah, mungkin diangkat dari kisah nyata yang informasi yang saya terima. Ini iktibar sebenarnya bagi kita bersama. Betapa kadang kita mendewakan harta, kita menjadikan harta itu satu-satunya tanpa melihat bagaimana Allah memberi kita seorang anak pujaan hati. Ada orang yang saya katakan kembali lagi menunggu anak itu bertahun-tahun, tapi kita dikasih Allah anak, kita lupa memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah enggak kita sebagai seorang ayah memandikan anak di rumah, mengantar dia sekolah pagi, sekadar menyisiri rambut anak itu sebelum dia sekolah, atau bahkan nyetrika bajunya, setrika bajunya, nyuapin dia makan waktu sekolah? Kenapa? Karena anak-anak kita ini Bapak Ibu tidak lama bersama kita, Pak. Saya berangkat pagi jam 7 ke kampus, siangnya pekerjaan saya yang lain. Pulangnya kapan? Kalau ada pengajian malam, pulangnya saya jam 9 malam. Sampai saya di rumah, anak sudah tidur. Kadang-kadang anak saya bergaul sama saya setengah jam, satu jam sudah tertidur, saya yang tidurkan. Besok ketika dia sanawiyah, sudah saya masukin pesantren. Jadi anak kita itu tidak lama sama kita. Jangan sampai besok kita menyesal ketika dia sudah besar, dewasa, dia sudah kuliah, kita telepon, "Dek, ke rumah ya, mama masak opor kesukaan adek." Apa dia jawab? "Ma, aku tidak bisa pulang, besok ada tugas kuliah sama kawan-kawan, aku di kos-kosan dulu ya." Anak yang lain gitu juga. "Bang, bisa pulang ke rumah, mama masak opor ini, nanti makan bareng-bareng ya di rumah sama ayah." Apa kata anak kita, Bu? "Tidak bisa, Ma, bilanglah sama ayah minta maaf. Besok abang mau promosi jabatan di kantor, malam ini harus selesai di presentasi papernya." "Tidak bisa ya, Ma." Akhirnya rumah Bapak Ibu yang besar itu sudah sunyi rasanya. Kenapa? Golden moment masa kecil mereka terlewatkan oleh kita. Saya ibu, pagi itu tugas saya, walaupun ada yang saya bayar untuk menjemput anak saya sekolah, tiap pagi saya yang antar anak saya sekolah, kelas 3 SD itu. Pagi saya yang nyisirin dia, anak saya perempuan. Setiap pagi yang nyisirin saya, dia saya. Kalau saya sudah ngetik di komputer, nggak tahu dia tuh, dia bawa sisir, ya sisir. Saya sisirin anak saya, daripada saya nggak pandai mereng, sekarang udah lurus, sisiran saya sudah bagus. Sampai seperti itu. Yang ngolesin minyak telon ke badannya itu saya, anak saya perempuan yang paling besar. Bajunya saya setrika, saya gosok. Saya antar sekolah. Kadang di jalan sekolah itu saya canda-candain, saya rayu. Kenapa? Saya ingin menciptakan rasa cinta dan kasih sayang antara ayah dengan anak di masa kecil mereka yang tidak akan pernah terulang kembali lagi. Karena itu akan menjadi kenangan di masa dewasanya. Satu ketika Bapak Ibu, kemarin waktu dia naik kelas, dia bilang sama saya, "Ayah, aku besok mau naik kelas." "Lantas kenapa, Nak?" "Sebelum naik kelas, kami mau pertunjukan seni di auditorium Unimed. Tanggal 23, ingatkah saya tanggal itu?" Lalu saya lihat jadwal saya, pagi saya harus audit beberapa sertifikasi halal sampai sore. Gak bisa. Ayah mungkin siang paling cepat, sore baru bisa. Pertunjukannya jam 9 sampai jam 11. Dia bilang, "Janganlah. Kami sudah latihan loh berbulan-bulan. Ayah harus datang." Pas di teras kampus, saya berpikir Bapak Ibu, merenung saya. Saya audit sertifikat, yang itu uangnya lumayan untuk rezeki anak istri saya, atau saya harus melihat pertunjukan seni anak saya? Berkecamuk kepala saya berdialog sendiri. Saya putuskan untuk melihat pentas seni anak saya. Kenapa? Karena pentas seni anak saya usia kelas 3 SD itu tidak akan pernah bisa terulang kembali sampai kapanpun. Tapi uang yang saya cari, rezeki tidak akan pernah tertukar. Mungkin bisa saya cari besok atau lusanya. Saya hadir jam 9 pagi, jam 11 mereka penampilan, turun dari pentas, turun dari panggung,
ada seribuan orang yang di sana yang ngelihat, dia datang ke saya, gimana ya penampilan kami? Nah, dia tanya. Saya bilang bagus, walaupun ada juga salahnya kan. Saya bilang bagus, ayah bangga. Di antara ratusan ribuan orang yang di sana bapak ibu, dia hanya ingin penilaian orang tuanya, penilaian ayahnya, penilaian ibunya, tidak penilaian yang lain. Coba bayangkan bagaimana rasa sedihnya dan kesalnya dia ketika saya tidak ada pada waktu itu. Padahal saya bisa usahakan, saya bisa hadir. Ini yang kadang-kadang terlewatkan. Untuk menerima rapor anak kita pun kita nggak mau gitu. Kita sibuk di luar, kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan uang. Padahal itu adalah momen mereka di mana mereka merasakan cinta dan kasih sayang yang terlewatkan pada masa kecilnya. Sekali lagi, bahwa Allah sudah titipkan kita anak, tolong kasih mereka cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang tanpa sadar kita, ayah bunda yang saya hormati, kita menyelesaikan persoalan kasih sayang itu muamalah dengan anak kita menggunakan ini, gadget. Belikan iPhone, belikan iPad, beli apa lagi nak? Beliin ini, beliin itu. Harta, al-mal wal-banun, memang dua-duanya posisinya perhiasan, zinatul hayat, sebagaimana surah Al-Kahfi. Tapi cinta dan kasih sayang tidak bisa digantikan dengan harta kekayaan. Tidak akan bisa. Dia hanya ingat ibunya masakin dia, ibunya nyulangin dia. Dia tidak akan ingat itu ibunya ngasih dia harta. Justru itu bisa mencelakakan dia misalnya. Ketika harta yang dikasih sangat berlebihan. Bapak ibu yang saya muliakan, inilah yang kadang-kadang realita kehidupan kita. Bahwa kita selalu sibuk dengan dunia kita sendiri, sibuk dengan duniawi kita sendiri, lupa kita untuk bagaimana membuat rasa syukur terhadap apa yang Allah kasih, termasuk keluarga, anak-anak yang kita cintai. Bapak ibu yang saya muliakan, jangan sampai nanti kita timbul penyesalan. Ada satu kisah lagi tuh, video dokumenter yang sering saya sebut itu, ada seorang ibu wanita karir. Boleh nggak perempuan ini bekerja? Boleh. Izin suaminya. Bahkan sekiranya ada suami yang pengangguran, istrinya yang kerja untuk memberikan nafkah suaminya, boleh juga Pak. Kalau lihat, ridho. Istri Bapak penghasilannya 20 juta sebulan. Bapak jualan ya, jualan miso. Penghasilannya mungkin ya 1 juta sebulan. Jadi tak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, istri subsidi, boleh enggak? Boleh, asal istrinya ridho dan ikhlaskan tanggung jawab suami. Si ibu kerja, sibuk, bisnismen, ayah juga seperti itu. Satu ketika si anak pagi-pagi, karena bosan dimandikan pembantu terus, selalu sama pembantu. Dia bilang, Ma, kenapa dek? Adik pagi ini pengen dimandiin mama. Adik mau ke sekolahnya diantar mama, sama-sama seperti anak-anak yang lain. Apa jawab si ibu? Gak bisa deh, mama harus ke kantor, mau cepat pagi, sama si mbok lah ya. Mbok itu siapa? Pembantunya. Dia bilang, bosan aja sama si mbok terus, mama malah sesekali. Itu hari pertama, gak bisa, gagal. Hari kedua, bapak ibu, ayah bunda yang saya muliakan, dia minta lagi, ma, mandiin lah dek. Adek pengen, udah lama loh kita gak dimandiin adek, mandiin kenapa ma? Apa kata si ibu, gak bisa, mama harus meeting, ada teken kontrak dengan klien, ini miliaran, gak bisa. Hari ketiga begitu juga, permintaan si anak gak bisa terpenuhi. Di hari ketiga, ketika berangkat ke sekolah diantar oleh pembantu, demam, ini si anak di tengah jalan. Lalu pembantu telepon, bu, kayaknya si adik demam panas. Ya udah bawa aja ke dokter ya, kalau orang kaya kan biasanya ada dokter khusus tuh pak, yang biasa menjadi langganan mereka. Sampai di klinik, apa kata dokter? Ini tidak bisa di sini, demamnya sudah terlalu tinggi, kita bawa ke rumah sakit aja. Teleponlah, bu, kata dokter tidak bisa di sini, suruh bawa ke rumah sakit, karena demamnya tinggi, perlu penanganan yang intensif. Ya udah tidak apa-apa, kasih sama dokter teleponnya. Dokter, ya bu, tolong berikan pelayanan terbaik untuk anak saya. Namanya dokter seorang profesionalisme, separah-parahnya kondisi, tidak mungkin dia bilang parah. Ya bu, saya usahakan semaksimal yang saya mampu. Sampai di rumah sakit, anak kritis. Anak kritis, si pembantu telepon, sudah masuk ruang ICU. Ya, sebentar lagi ya, 15 menit lagi kita mau take in kontak, nanti baru saya ke sana meluncur. Sudah, ayah, suaminya lagi luar kota. Sama, sama-sama bisnismen, capek juga, dua-duanya sama-sama sibuk. Sedang meeting, belum selesai tanda tangan kontrak, tiba-tiba pembantunya telepon lagi. Kenapa sih, Bo? Bentar lagi saya ke sana. Simbok dengan suara lirih bilang, ibu,
si adik sudah tidak ada. Dia sudah berpulang ke rahmatullah, dia sudah meninggalkan kita. Anaknya wafat. Saat itu handphonenya terjatuh. Dia tinggalkan kliennya, dia pacu mobilnya dengan sekencang-kencangnya ke rumah sakit. Tapi apa yang dia dapati? Dia hanya menemukan satu sosok anak gadis kecil yang tadi pagi, semalam pagi, semalam paginya lagi minta dimandiin oleh ibunya, tapi sekarang sudah terbujur kaku, tak bisa mengucapkan dan meminta apapun lagi. Saat itulah dia sadar bahwa permintaan si anak untuk dimandikan itu adalah permintaan terakhir dalam hidupnya. Ternyata si ibu pun tak mampu untuk mewujudkannya. Barulah dia sadar harta yang dia kumpulkan, popularitas, jabatan yang dia sandang tak ada gunanya lagi. Anaknya sudah tidak ada. Timbul apa Bapak Ibu? Penyesalan. Ingin saya katakan, maka jangan sampai sebenarnya ini adalah potret, ini adalah kisah, tapi potret kehidupan fakta kita sekarang. Bagaimana kemudian kita terkadang lupa dengan anak-anak kita, lupa dengan keluarga kita, sibuk dengan duniawi yang tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Hari ini pakai Reebok, besok mau pakai Jenik, keluar lagi Fortuner yang facelift yang baru, pengen Fortuner, ini Pajero udah keluar pula lagi, pengen, tidak akan selesai. Tapi keluarga yang Allah titipkan, itulah kebahagiaan hakiki sebenarnya. Nah, Ustaz, ada yang gak dikasih Allah anak? Ada. Ada yang Allah kasih lama? Ada. Mungkin Allah ingin pantaskan dulu, Bapak. Ustaz, aku udah 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ada yang 15 tahun? Tidak punya anak? Banyak. Bahkan Nabi sendiri pun lama. Ibrahim sendiri lama. Kenapa kita harus gusar gitu? Tunggu saja, mungkin waktunya belum tepat. Saya ada punya jemaah Bapak Ibu yang saya hormati. Dia curhat, Ustaz, saya lama punya anak, sekian tahun. Nah, kenapa rupanya Bu? Tapi syukurlah. Kenapa syukur? Saya bilang pula. Jadi saya sama suami itu kan lama punya anak. Ketika kayak mau marah sama anak-anak itu, mau memukul misalnya, saya bilang, udahlah Bang, lama lo baru dapat dia itu. Nah, gitu kira-kira. Jadi saya bilang, ada gak masa lalu Bu? Ada Ustaz. Masa lalu saya gak disayang sama ayah, gak disayang sama ibu saya. Karena ibunya dulu trauma masa lalu, gak juga disayang sama ibunya, almarhum ibunya, neneknya. Akhirnya ada trauma, psikologisnya terganggu. Dia pun begitu juga sama anaknya. Lalu saya bilang, dia menangis. Saya bilang, ibu, berarti saya bilang, mengapa Allah buat ibu lama punya anak? Karena mungkin ibu punya trauma masa lalu. Sehingga kalau ibu cepat punya anak, ibu akan memperlakukan sama sebagaimana ibu diperlakukan oleh orang tua ibu. Allah tidak ingin itu terulang, maka Allah kasih fase, Allah kasih jarak, sehingga muncul kalimat yang tadi, janganlah dimarah-marahi anak saya, kan lama dapatnya. Kenapa muncul kalimat itu? Karena apa? Karena Allah menunda kedatangannya, sehingga kita merasa penting dan berharga anak yang diberikan Allah kepada kita itu. Ada ya Bapak Ibu, mungkin Allah pantaskan kita, menurut Allah mungkin kita belum pantas dipunya anak. Pantasnya di usia berapa? Di usia 15 tahun pernikahan. Baru kita dikasih Allah anak. Di situ baru dia kasih. Menurut Allah baru pantas kita untuk memiliki anak. Ada yang Allah gak kasih. Sama sekali. Sama sekali tidak kasih. Tapi Allah kasih yang lain, Pak. Bapak anak tak ada, Pak. Tapi tiap minggu nyantunya anak yatim. Kenapa? Harta Bapak banyak. Karena Allah kasih Bapak harta. Bukan anak. Karena mungkin menurut ilmunya Allah, kalau bapak dikasih anak, bapak enggak amanah. Ada kan anak itu dalam Al-Qur'an juga aduan lakum, bisa jadi musuh. Kan'an, anak nabi sendiri, Nabi Nuh ingkar kepada nabi. Anak nabi, kita bukan nabi. Nabi rohnya kita sama nabi kan. Nah, kita bukan nabi. Mungkin kalau kita dikasih anak, kita enggak bisa amanah. Enggak kuat perasaan kita terhadap anak. Untuk melawan keinginan anak. Bahkan itu padahal yang maksiat sekalipun. Tidak sedikit orang tua yang terjerumus ke dalam dosa gara-gara anaknya. Ngikut terus sayang sama anak gara-gara saya. Nah aku begini-gini lama masuk narkoba, tebus juga. Masuk bandar sabu, tebus juga. Kenapa? Karena sayang tadi sama anak. Allah menderita gak akhirnya dengan anak itu? Menderita, Allah tidak inginkan itu. Mungkin itulah takdir anak kita. Jadi Allah gak kasih. Dengan faktor Allah sayang sama kita Bapak Ibu. Ada yang Allah tunda, ada yang tidak kasih, tapi Allah kasih yang lain. Maka saya selalu bilang, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Cobalah melihat bagaimana filosofis mata dengan hidung itu. Mata kita ini bisa melihat mata orang. Tapi mata ini yang alat untuk melihat, bahkan tak bisa melihat yang terdekat dengan mata. Apa itu, Pak? Hidung kita. Coba Pak tengok hidung sendiri. Bagaimana nengoknya, Pak? Hidung orang bisa lihat mana yang pesek, mana yang mancung, mana yang jerawatan, mana yang tidak, mana yang bocel-bocel. Nggak. Apa maknanya? Ada dua paling tidak yang bisa kita ambil yang atibar. Pertama, mata itu alat untuk melihat. Tapi mata itu tak bisa melihat tanpa bantuan yang lain. Kalau dalam ilmu fisika, ada namanya fosforesensi, ada fluoresensi. Kalau dalam gelap, dalam kamar mandi, cobalah matikan lampu. Tengoklah tangan kita, kuku kita tengok. Nampak nggak? Nggak nampak. Kenapa hari ini bisa kita bertatapan? Bisa melihat satu sama lain pakai baju kuning, batik bapak ini cantik, saya tengok. Kenapa bisa begitu? Karena ada lampu kan? Coba mati lampu nih, berfungsi mata ini. Tidak berfungsi. Ini menunjukkan bahwa alat untuk melihat sekalipun tidak berfungsi tanpa ada bantuan cahaya. Kalau begitu sebenarnya kita du'afa ini, kita lemah nih, tanpa bantuan orang lain. Bapak orang kaya, bisa nggak hidup tanpa bantuan pembantu di rumah atau supir? Bapak nggak pandai bawa mobil. Mobil 15, tapi ngendarai mobil nggak bisa. Bapak perlu bantuan supir dan lain sebagainya. Makanya jangan sombong. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil yang tibar pelajaran dari mata ini, Bapak Ibu? Mata bisa melihat, tapi yang dekat dengan mata sendiri nggak nampak kita. Apa itu? Hidung. Apa yang tibar yang bisa kita ambil? Kadang-kadang, kita lebih tertarik dan suka melihat di luar yang dekat dengan diri kita tanpa melihat apa yang Allah kasih dengan kita. Ini ada pengusaha sholat di Masjid Bandara Kuala Namu. Di sampingnya ada Gojek. Driver Gojek, rambutnya gondrong. Bapak ini botak, ada rambutnya. Dia baru pulang dari luar negeri, mengobatin kepalanya supaya punya rambut. Bolak-balik sudah ke luar negeri. Begitu dia sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditengoknya ada Gojek pakai baju jaket hijau, gondrong rambutnya. Dia tanya, "Dek, dari mana? Gojek online ya?" "Iya, Pak. Kok sampai kemari sholatnya?" "Iya, tadi ngantar pesanan GoFood orang, Pak, ke bandara." "Oh, beruntung ya, Dek. Kenapa, Pak? Rambutmu lebat." "Emangnya kenapa, Pak?" Dibukanya lah topinya kan. "Nah, kau tengok rambut bapak ini, tak ada. Makanya bapak udah bolak-balik luar negeri, baru pulang dari luar negeri. Ngapain, Pak?" "Ini, cari dokter, bagaimana supaya tumbuh rambut ini." Nah, dia melihat kelebihan pada orang lain, si Gojek tadi dengan rambut yang panjang, padahal tak tahu dia. Kenapa rambut Gojek itu gondrong? Karena tak ada duitnya mau pangkas, Pak. Mau pangkas 25.000, untuk makan pun susah. Dia lupa melihat apa yang ada pada dirinya. Memang rambutnya tak ada, tapi udah bolak-balik ke luar negeri gara-gara rambut itu. Kenapa? Uangnya banyak. Bisnisnya lancar. Naik pesawat bolak-balik. Dia lupa melihat itu. Maka terkadang filosofisnya, kita sering melihat apa yang Allah kasih kepada orang lain, lupa melihat apa yang Allah beri kepada kita. Mungkin enggak kita pun enggak punya anak, tapi jangan fokus dengan kekurangan itu. Mungkin Allah kasih yang lain. Anak enggak punya ya Ustaz. Tapi saya punya harta, makanya tiap minggu bisa ngasih santunan anak yatim. Yang mungkin kalau bapak ibu punya anak sendiri, terpikir nggak mau nyantin anak orang lain? Mungkin nggak terpikir. Ada teman saya, sesama dosen juga, sekarang udah lama nggak punya anak, hartanya banyak, Bu. Mobil bagus, nggak saya sebut lah ya, mungkin penceramah juga di sini beliau. Mobil bagus, istrinya pegawai negeri, dua-duanya pegawai negeri. Sekarang sudah dikasih Allah anak. Di mana dapatnya anaknya? Di rumah sakit. Ada tiba-tiba ibu melahirkan, ditinggalnya aja anaknya di situ. Nggak mau dia ngambil anaknya. Pergi diam-diam. Akhirnya mereka urus ke dinas sosial supaya anak itu bisa diasuh, diambil, ditabani, dipungut, artinya diadopsi ya, diadopsi anak tadi. Nah sekarang mereka punya anak, bahagia. Mungkin nggak dia ngadopsi anak kecil yang terlunta itu, yang terlantar oleh ibunya itu kalau dia punya anak? Mungkin tidak. Mungkin tidak kan? Tapi karena Allah pertemukan bagaimana nasib anak itu diserahkan Allah kepada dia untuk memberikan amanah merawatnya. Itu hikmah sebenarnya. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kehidupan kita ini
pun, cobalah melihat semuanya dalam kacamata yang positif. Saya mau ceramah siang, kira-kira udah 2 bulan yang lalu lah, kumpulan dokter-dokter muda. Jam sebelum zuhur saya harus sudah sampai, saya baju batik, bapak ibu udah bagi sepatu. Tiba-tiba tak jauh dari rumah, ban saya bocor. Entah apa sebabnya tiba-tiba bocor ban saya. Masih baru, bannya masih baru, empat-empatnya baru, bocor sebelah kiri. Saya bisa gak ganti ban? Bisa, tapi lama dan berkeringat. Karena gak biasa saya ganti ban. Begitu saya berhenti, saya udah pakai baju batik, kalau saya ganti ban ini habis berkeringat, bau lah, kita mau ceramah. Akhirnya saya lihat ada satu mobil, truk ya, berhenti di pinggir jalan. Ada kernetnya, saya tanya, "Mas, bisa ganti ban?" "Oh bisa pak, kenapa pak? Bocor." "Ya bocor, minta tolonglah ganti ban." Dia ganti paling 10 menit aja bu, karena memang udah itu aja kerjaan dia kan. Dia tahu di mana harus mendongkrak, di mana harus gimana harus mutar bautnya. Saya perhatikan lebih kurang 10 menit selesai itu pak. Saya kasihlah sejumlah uang yang menurut saya mungkin tak banyak, tapi menurut dia mungkin udah 2 kali makan siang gitu kan. Jadi saya kasih, "Pak banyak kali, udah nggak apa-apa lah. Saya mau cepat, makasih banyak ya." Ya. Nah, coba berpikir ulang kembali begini. Saya mau cepat, mau ceramah. Mengapa tiba-tiba Allah bocorkan ban saya? Begini Bapak Ibu, cara berpikirnya. Mungkin Mas tadi itu belum makan siang, nggak ada uangnya. Atau belum minum. Karena tadi begitu saya kasih uangnya, langsung ke warung dia. Beli minum yang belum makan. Saya nampak dari kaca spion saya. Mungkin rezekinya belum ada. Dia doa sama Allah, mungkin ya Allah haus sekali lah, panas-panas terik gitu kan. Dengan sebab apa? Allah buat asbab, saya bocor di situ. Saya minta tolong ke dia. Jadi dengan kata lain, sebenarnya bocor itu adalah skenarionya Allah. Bagaimana kemudian rezeki dia disalurkan melalui saya. Harusnya saya merasa bersyukur dan beruntung dipilih Allah untuk menyalurkan pemberian Allah melalui tangan saya. Nah kita begitu juga ibu. Kita seperti itu juga kadang-kadang. Jadi kita diberi Allah harta kekayaan, lalu kita menyalurkannya kepada anak yatim dan lain sebagainya. Mungkin kita dipilih Allah untuk memberi itu semua. Harus begitu cara pandang. Maka kalau saya bocor tengah malam di jalan, saya gak marah bu. Saya cari tukang tambal. Mungkin saja tukang tambal itu udah gak makan. Gak ada uang bayar anak sekolah. Kalau gak bocor ban saya, gimana dapat duit dia bu? Ya udah bocor dulu ban saya. Jadi rezeki dia melalui saya ditetapkan Allah. Atau mungkin cara berpikir pandang yang lainnya, di ujung sana di lampu merah itu, kalau saya lewat pukul 11 malam 23.00 sedang konvoy di situ. Konvoy apa? Geng motor. Tapi karena saya terlambat sampai situ jam 11 malam karena nampal ban dulu, jadi saya lewat situ jam berapa? 11.20. 20 menit yang lalu mereka konvoy di sana. Sekarang enggak lagi di sana, udah di asrama haji. Selamat enggak saya? Selamat saya. Jadi skenario Tuhan sebenarnya banyak kali kalau kita cara berpikir positif. Kembali kepada anak tadi. Nah, ketika Allah kasih anak, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ibu dan ayah. Maka hadis Nabi, kullu maulud, setiap anak yang lahir itu yuladu alal fitrah. Dia lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu kalau dalam tafsir hadisnya Islam ya, Islam. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, maka ayahnya lah, ibunya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Apa maksudnya? Kita punya tanggung jawab itu. Anak saya lahir di rumah sakit. Saya kejar dokternya. Mana anak saya dokter? Ada Pak, di ruang kaca inkubator ya. Dihangatkan. Enggak, saya ambil sekarang. Enggak Pak, sebentar Pak, enggak, saya mau sekarang. Kenapa Pak? Ibu tahu apa yang mau saya kejar? Azan. Kenapa diazankan Ustaz? Jadi anak yang lahir itu Bapak Ibu, menurut teori Profesor John Locke, pakar salah satu ilmuwan, bahwa anak yang lahir itu tak ubahnya seperti tabula rasa. Teorinya tabula rasa. Tabula rasa itu ini. Tabula rasa itu kosong. Kertas, tisu yang kosong. Kata John Locke, kalau kita tisu ini saya coret pakai pulpen merah, warna tisu ini pasti merah.
cocoran dengan biru, ini pastinya biru. Jadi anak yang lahir itu dalam kondisi harddisk yang kosong, dia akan terbentuk dengan coretan yang diberikan oleh bi'ah. Bi'ah itu apa? Milieu. Milieu itu apa? Lingkungan. Lingkungan itu siapa? Termasuk orang tuanya. Maka milieu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada anak yang diberikan Allah kepada saya, kepada putri saya ingin katakan, nak, kau kan kosong nih. Sekarang ku perdengarkan kepadamu suara azan. Supaya harddisk yang pertama kali memori yang diisi oleh telinganya itu adalah azan. Saya pernah baca Bapak Ibu, ternyata organ tubuh manusia itu sejak lahir, yang pertama kali berfungsi maksimal itu kuping. Ear, sam'a, baru al-basara, baru mata. Jadi kalau ada anak kita lahir, udah terbuka matanya, kan gak cacat tuh berarti. Udah maksimalkah dia melihat? Belum. Tapi mendengar, dia maksimal. Makanya suara ibunya dia tanda. Nah, diam ya nak, belum dipegang ibunya. Diam ya nak, diam, kata ibunya. Dia tanda suara ibunya. Tapi mata belum bisa melihat, dia belum mengenali, digendong siapa saja pun mau ya Pak. Karena belum tanda dia sama Bapak. Yang tanda dia suaranya, suara ayahnya, suara ibunya. Nah besok ketika sudah setahun baru tanda dia. Udah 8 bulan baru tahu dia mana ayahnya, mana bukan ayahnya. Kalau digendong baru mau dia sama ayahnya. Karena selaputnya baru sempurna, artinya maksimalnya di situ. Makanya salah satu hikmah ketika tanggung jawab orang tua pada anak itu ngazarin ketika kecil. Sama dengan akhir. Akhir apa disuruh kita, Pak? Ketika ada orang sakaratul maut macam bapak-bapak sudah tua, apa disuruh? Talqin kan? Laqinu mautakum qaula la ilaha illallah. Karena saya pernah dengar juga bahwa organ yang nanti terakhir aktif itu panca indera kita, ya telinga juga. Makanya disuruh matanya mungkin tak nengok lagi, terbuka aja matanya ke langit. Mungkin tak apa yang dia lihat. Dibuka Allah spiritual penglihatan yang tak pernah dilihatnya masa dia masih hidup. Telinganya masih dengar normal. Makanya disuruh talqin ke telinganya. La ilaha illallah. Jadi kalau suami ibu gak mau dibangunin subuh ke masjid, udah bisikkan aja ke telinganya. La ilaha illallah. Gitu kan. Dua kali la ilaha illallah. Mungkin dia sedang sakaratul maut gitu. Tapi hati-hati ya, gak kasih jarak sedikit. Kadang-kadang kalau gak kita kasih jarak, melayang pula tinju-tinjunya, dan tidur pula kita telkinkan kan. Oke, Bapak Ibu orang tua saya yang saya muliakan. Jadi itu tanggung jawab pertama. Azan ya. Ada buku saya Bapak Ibu. Buku itu Abad Mukjizat Abad 21. Itu buku kisah nyata. Ada Husin yang umurnya 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Sudan, di Sudan. Diundang ke berbagai universitas di Inggris. Husin tadi sama ayah sama ibunya. Diundang, ditanya dialog. Husin tuh ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi dijawabnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana berbakti kepada orang tua? Dijawabnya dengan surah Luqman, begitu semuanya. Jadi ayat itulah yang menjawab pertanyaan. Mungkin hafalannya, kira-kira gitu. Faham dia ayat itu, Al-Quran itu. Sampai ibunya ditanya, kenapa bisa begitu anaknya ya? Apa kata ibunya? Iya, ketika aku hamil, ketika aku mengandung si Husin, suamiku sering mengaji di sampingku. Ketika dia sedang hamil, dia selalu membawa kandungannya ini ke sekolah-sekolah tahfizul Quran. Dia sedang hufaz. Ibunya itu menghafal Quran. Jadi katanya, ini yang menarik, bahwa anak itu ternyata sudah bisa dididik bahkan dia sejak dalam kandungan. Nah itu dia, dididik sejak dalam kandungan. Ini kembali abawahu, kembali kepada tugas tanggung jawab orang tua. Makanya kalau ada yang sedang hamil Bapak Ibu, ada yang sedang menggunjing orang, menggibah orang, dia nggak boleh di situ. Kenapa? Itu akan membentuk karakter anak. Karakter anak. Di Eropa itu, Bapak Ibu, saya pernah baca ada earphone. Earphone itu ditempel ke perut si orang yang hamil. Kalau nanti diperdengarkan melalui alat itu musik. Musik slowly. Yang slow, gak musik DJ ya Pak. Slow. Kenapa? Ternyata musik itu bisa membantu psikomotorik otak si anak.
lebih cepat. Musik itu, Pak. Nah, kita Islam ini enggak musik. Apa itu? Ayat Al-Qur'an, azan, hadis Nabi dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya itu anak Ustadz Adi Hidayat. Baru kemarin kan datang dia kan ke Masjid Al-Musannif. Dia cerita anaknya itu umur 1 tahun, tahun sebulan atau apa. Anaknya itu ketika dia murojaah menghafal menghafal ayat alif lam mim, kata anak setahun masih anak itu bingung, padahal dia nggak pernah ngajarin anaknya untuk baca Quran karena masih kecil. Ternyata yang dia ingat bahwa di rumahnya itu ada kamar, mungkin ruangan tertentu yang selalu dia lantunkan putar ayat-ayat Quran. Jadi anak itu bermain prosotan, anak itu bermain game, anak game-game apa namanya itu yang disusun-susun puzzle, anak itu menggambar, tapi saat yang sama dia dengar ayat Quran. Maka mendidik anak kita sebenarnya bisa dengan miliu, enggak cukup. Rabbi habli minas salihin. Enggak bisa. Rabbi habli minas salihin, tapi kita enggak pernah sholat di rumah. Ya enggak bisa, Pak. Rabbi habli minas salihin, tapi lingkungannya lingkungan DJ terus, musik terus, game terus, enggak bisa. Jadi pertama doa, iya, tapi miliu lingkungan kita ciptakan bagaimana menggiring anak itu sesuai dengan keinginan kita. Gitu dia. Jadi dua yang diciptakan. Pertama doa, iya, yang kedua miliu lingkungan juga harus mendukung. Rabbi habli minas solihin, ayahnya jual beli narkoba di situ. Rabbi habli minas solihin, anak di situ. Ini satu apa ya? Ini nanti kuantar ke sana ini dua kapsul, ini 300.000. Anak jadi narkoba. Kenapa? Miliu bi'ah itu, lingkungan itu menentukan. Maka ketika lingkungannya enggak bagus, anak bisa berpotensi tidak bagus. Pindah aja, hijrah aja, tinggalkan. Wahjurhum, maka tinggalkan mereka. Enggak usah di situ, ah gitu kira-kira. Makanya ucapan kepada anak itu pun ini bagian dari tanggung jawab orang tua. Ibu tadi kemari bangunin anak enggak? Subuh. Tanggung jawab ibu, tanggung jawab bapak. Iya Ustaz, belum wajib dia sholat, masih 7 tahun. Wajib, suruh sholat. 10 tahun pukul. Pukulnya jangan menggimbal ya, pukul mendidik. Bangunin aja. Paling tidak itu tugasan tanggung jawab kita, dia dibangunin sholat. Jangan nggak perlu diperhatikan masalah dia sholat ke masjid bangun atau tidak, itu urusan lain. Dan bangunnya itu pun doa. Bagaimana ibu marah sama anak? Kurang ajar ibu. Yakinlah, setan kau. Jadi setan insya Allah, jadi setan itu. Tapi coba marahnya, gubernur, ah gitu kira-kira. Kau pejabat negara, nanti. Karena apa? Karena lafaz, lafzi yang disebutkan oleh ayah ibunya itu min babid doa. Itu bab doa terhadap anak-anak. Diaminkan malaikat. Makanya marah jangan sembarangan. Marahnya positif. Kau calon presiden kurus-kurus. Nah, buktinya Pak Jokowi kurusnya dia kan. Jadi presiden dia mungkin doa hamaknya waktu dia. Janganlah Bapak. Bapak ini kebilang ke Jokowi kurus. Orang kurus itu hebat-hebat Pak. Saya kurus juga kan, jadi Ustaz saya paling tidak gitu lah kira-kira. Nah, jadi seperti itu, mungkin dulu doa ayah maknya mungkin dan lain sebagainya. Jadi itu penting, bi'ah lingkungan dan lafzi. Makanya memberi anak nama pun itu tanggung jawab orang tuanya. Ada nama yang boleh, yang mubah. Ada nama yang haram, meskipun baik. Rahim haram, tak boleh nama orang si Rahim. Rahman tidak boleh. Itu kata Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya. Siapa lagi? Malik tidak boleh. Itu 99 nama yang di belakang Al-Quran itu, di belakang lembar akhir itu namanya Asma'ul Husna. Itu nama Allah Pak. Tidak boleh dibuat menjadi nama manusia. Itu milik Allah. Milik Allah. Siapa nama anak kau? Kata Ustaz itu. Mau kutabalkan. Sama itu kah? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Bikinlah Ustaz namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Haram Pak. Gak boleh. Itu nama Allah. Bapak marah. Bapak senggak-senggak lah Allah tuh nanti. Gitu kira-kira. Allah gitu kira-kira. Tapi kalau diidofahkan boleh. Boleh.
Misalnya rahim, tidak boleh kalau berdiri munfarid tunggal. Tapi kalau Abdul Rahim boleh, Abdul Rahman boleh, Abdul Malik boleh. Abdul itu kan artinya hamba, Rahman artinya Sang Maha Pengasih. Siapa itu Rahman itu? Allah. Berarti ketika Abdul Rahman hamba Allah. Nah, jadi kalau namanya nggak bagus ganti aja Pak. Suharto itu Suharto, nama dia Suharto, ada nggak maknanya? Nggak Islami rasa dia. Maka ketika Pak Harto itu haji dalam catatan sejarah yang pernah saya baca, namanya digantinya, ditambahnya, bukan digantinya, ditambahnya Muhammad Suharto, kan itu sejarah Pak Harto, Muhammad Suharto. KTP nggak bisa lagi, nggak bisa lagi di KTP, nggak usah, ditabalkan aja, ditabalkan namanya ditambah Muhammad Suharto. Kenapa Muhammad itu artinya terpuji, kan baik ada maknanya. Ini tidak. Siapa nama anak koe katanya kan? Kenapa katanya Ustaz Iki mau tabalin anakmu? Siapa nama anak koe? Ya udahlah, namaku kan Haji Leman, baru bakar haji. Istriku Hajah Toyibah, bikin aja lah anakku tuh Letoy Leman Toyibah. Kan dua gabung tuh kan nama ayah, biar tahu orang itu anak kami. Akhirnya anak itu berjalan pun tak tentu arah, Letoy. Doa itu, karena itu membabit doa. Jadi ustaz pula berjalan pun masih melanggar izin tinggalnya. Masa aja dia kan. Jadi itu membabit doa, dari bab doa. Nama saja pun dari bab doa. Jadi jangan sembarangan bikin nama. Kalau namanya haram, tukar. Contohnya misalnya Ghaus. Ghaus itu apa? Kotoran, tai. Jadi haji pula, haji tai. Itu gitu kira-kira. Jadi jangan sembarangan bikin nama. Nah, itu tanggung jawab orang tua pada anak. Yang keduanya, kolahin, mendidiknya. Ustaz, udah ku sekolahkan ya pesantren. Ibu, ajari di rumah gak anak ibu? Ngajinya gimana, Bu? Ini kadang-kadang kita yang lupa, Pak. Anak saya yang pertama itu tidak saya sekolahkan. Playgroup tidak, TK tidak. Saya sekolahkan di rumah saya. Pendidikan saya S3, istri saya S2. Ngapain saya sekolahin anak saya? Saya beli whiteboard, saya bilang sama istri saya, kita ajari anak kita di rumah. Istri saya, itulah tugasnya dia, makanya dia sekolah, makanya dia kuliah. Dia aja di rumah. Membaca, menulis. Baca, tulis, berhitung sederhana. Udah? Ngaji, baca Quran. Kebetulan istri saya Korea. Itu TK, nggak saya sekolahkan. Saya tengok peraturan Kementerian Pendidikan. Wajib nggak sekolah TK kalau mau masuk SD? Ternyata nggak wajib. Nggak wajib. Umur 6 tahun, anak saya belum cukup untuk sekolah SD. Saya bawa tes ke sekolah SD, saya sekolahkan. Begitu tes, kata pihak sekolah, Ustaz, anak Ustaz kan belum cukup umurnya. Bolehnya sekolah, tapi harus tes psikologi. Ada psikiater ya, psikiater. Psikolog. Mampu nggak dia sekolah? Nah, tes, lulus. Begitu sampai di sekolah, tes Iqra, Abata. Anak saya sudah juz 20 di rumah. Udah baca Quran, bukan Abata lagi. Udah bisa baca, gak bisa menulis. Paling tidak itu saja. Jadi, kadang-kadang kita lupa surah Fatihah saja. Siapa yang ngajarin dia? Guru ngaji kan? Kenapa bapak ibu lewatkan kesempatan mengajarkan Fatihah yang itu dia baca besok ketika dia balik, sholat wajib 5 waktu, sampai dia sebelum mati, meninggal dunia. Dia wajib baca Fatihah. Kenapa diserahkan ke guru ngaji? Pahala itu, yang berkesinambungan itu, sama kita dong. Kajiku gak bagus, Ustaz. Gak apa-apa. Yang penting dia hafal Fatihah itu dari ajaran orang tuanya. Gak bagus, panggil guru ngaji. Kok bagus kan dulu bacaan anakku? Gak bagus panjang pendeknya. Karena ayahnya gak bagus, gak apa-apa. Tapi dia hafal Fatihah itu dari ayah atau dari ibunya. Jangan dari yang lain. Ini hal-hal sederhana sebenarnya. Kecil di rumah tangga. Minimal Fatihah. Alif, Lam, Mim. Udah basalahan Ustaz. Ya udah panggil guru ngaji. Panggil Imam Masjid Baitus Solehin. Yang tadi kan, yang imam kita tadi. Ngajari apa? Ngajari ngaji. Jadi jangan kadang-kadang kita lupa. Kita hal-hal sederhana, kita menyerahkan kepada orang lain, padahal itu tanggung jawab orang tuanya. Terakhir, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, saya ingin sampaikan begini, bahwa kita ini cinta sama anak-anak kita, Pak.
Tak ada orang tua pada prinsipnya yang tak sayang. Ceramah saya kemarin di YPSA TV, saya ungkap satu video yang memenangkan Piala Oscar di Eropa. Menang Piala Oscar. Video pendek singkat, ada seorang laki-laki, ketika istrinya melahirkan anaknya, lahir anaknya perempuan, lahir, meninggal. Waktu melahirkan itu meninggal. Lalu dia tidak mau lagi nikah. Dibesarkannya lah anak itu, sampai besar, sampai dewasa. Ternyata sejak lahir sudah buta matanya, Pak. Anak itu buta, perempuan. Saya singkat aja ceritanya. Begitu buta, dia bekerja siang malam, disekolahkannya, dirawatnya. Dan nikah dia lagi. Udahlah, itulah anaknya, kawannya di rumah. Sampai usia dewasa, kira-kira selesai usia, udah pas waktunya usia menikah, coba dilamarkannya kepada orang lain. Satu pun tak ada yang mau melamar anaknya. Kenapa, Pak? Karena buta. Mungkin waktu melahirkan itu bagus, tapi begitu karena istrinya payah melahirkan, dipaksa atau bagaimana, matanya menjadi buta. Mungkin saja, kan? Bisa saja terjadi begitu. Memang dari awal nggak buta, tiba-tiba ketika melahirkan itu banyak-banyak, kan banyak sekali tuh, ada yang terjepit kepalanya macam-macam, akhirnya buta misalnya. Lalu dia bilang sama dokter, dokter gimana ya dokter anak saya supaya bisa melihat lagi, aku kasihan, dia belum nikah sampai sekarang, kasihan saya. Lalu kata dokter, bisa, jalan satu-satunya adalah dia dapat donor mata yang cocok, yang sesuai. Lalu kita melihat di putaran video itu, dia dioperasi. Operasi matanya, dibuka perbannya. Begitu dibuka perbannya, dia bisa melihat. Dokter, ya, saya sudah bisa melihat. Ya, sudah, alhamdulillah, syukur, sudah bisa melihat. Mana ayah? Pendek aja kita ceritanya. Mana ayah saya? Ada di sebelah. Enggak, mana ayah? Saya mau cerita kepada ayah saya tentang kebahagiaan ini. Karena sudah 27 tahun enggak pernah lihat. Namanya buta, Pak, sejak kecil. Baru ketika dia lari, dia kejar ke ruang sebelah, dilihatnya lah ayahnya sedang duduk di atas kursi roda, didorong oleh perawat yang lain, tapi matanya diperban. Ternyata baru dia sadar, mata yang dia pakai itu adalah donor mata dari ayah kandungnya yang sangat dicintainya. Dia menangis, dia tersungkur, bilang sama ayahnya, kenapa ayah korbankan kebahagiaan ayah? Apa jawab ayahnya? Bahwa ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kebahagiaan orang tua itu tidak ada yang lebih bahagia dibandingkan dia melihat anak-anaknya bahagia. Dia ingin anaknya bisa diterima laki-laki, menikah, hidup normal, biarlah dia mengorbankan penglihatannya. Ini tidak untuk ditiru, tapi video yang memenangkan Piala Oscar ini menjadi satu cermin bagi kita bersama. Begitulah kadang-kadang kita cinta sama anak kita, pengorbanan ayah dan ibu. Kadang-kadang, mohon maaf, ibu-ibu membesarkan anak waktu kecil, menyusui, mengganti pempes tengah malam, sholat subuh pun kadang-kadang tinggal, terlambat, tidak sholat. Dosa gak itu? Dosa. Tapi demi anak tadi kan? Demi rasa cinta. Ayah juga begitu, bekerja siang malam. Demi apa? Demi anak-anak. Dan seterusnya. Jadi ketika Allah sudah kasih, maka berilah mereka cinta, kasih sayang, pendidikan agama sejak mereka kecil. Jangan lewatkan momen kebersamaan sama mereka. Maaf Bapak Ibu, kalau saya hari Minggu nih, saya subuh ceramah. Jarang betul itu kalau enggak agak penting-penting kalau saya nerima job lagi di hari Minggu. Kecuali saya keluar kota itu, apa boleh buat. Kenapa? Hari Minggu itu hari di mana saya bersama anak-anak saya dan keluarga saya. Enggak boleh diganggu. Saya bawa ke Kuala Namu, ke taman-taman. Kemana dia mau, saya bawa. Sekedar bawa aja. Kenapa? Karena anak saya itu tidak akan mendapatkan momen itu lagi. Saya tunggu saya kaya. Kapan saya kayanya, Bu? Saya tunggu saya sudah miliarder, baru saya bisa bawa anak saya main-main. Kapan lagi tuh? Masa mereka sudah habis. Itu saya posting di TikTok saya, posting ulang. Ada dialog antara si pemancing ikan di laut dengan seorang insinyur perikanan dari luar negeri. Tapi dia tulisan, saya baca. Dialognya gini, betul itu. Logika dialog. Kau mancing. Kata si insinyur dari baru tamat dari luar negeri. Kau mancing ya? Berapalah dapatmu ikan? Ya paling-paling sekian kilo satu hari, aku bawa pulang. Dikawaninnya mancing. Setengah hari, kira-kira dapatnya 5 kilo yang cukup rasa dia setiap hari begitu. Pulang dia. Kenapa kau pulang? Ah, udah cukup lah ini untuk anak istri saya, sudah cukup. Jadi habis itu apa kerjaanmu?
Ya, habis kerjaan ini saya jual ke pasar, uangnya saya bawa ke rumah untuk nafkah anak istri. Saya bisa main-main sama anak saya, sama istri saya, bersama keluarga. Lalu kata yang insinyur itu bilang gini, Pak. Coba berpikirnya jangan begitu. Bagaimana berpikirnya? Coba kamu beli kapal yang agak besar, cari karyawan, pancingnya banyak, mungkin bisa pakai jaring, sehingga ikannya bisa banyak dapat. Kau bisa pindah, beli rumah di yang lebih layak, nikmati hartanya. Oh, gitu ya? Iya. Berapa lama itu bisa dikerjakan? Harus ada planning, perencanaan. Berapa lama lah itu baru bisa dikerjakan? Ya mungkin 15-20 tahun lagi. Kalau itunya tujuan akhirnya bisa bahagia bersama keluarga, bisa duduk-duduk kumpul-kumpul bersama anak istri. Kalau itunya tujuan, mengapa 20 tahun lagi? Sekarang udah bisa kulaksanakan itu. Pulang ke rumah sudah bisa bahagia dengan anak, kumpul-kumpul bersama istri. Ngapain tunggu 20 tahun lagi? Satu. Yang kedua, 20 tahun akan datang, maka anak saya sudah besar-besar semua. Tidak akan mendapatkan momen itu kembali. Maka ketika kecil bersama kita di rumah, itulah manfaatkan. Bagaimana rasa cinta dan kasih sayang kita berikan bersama mereka. Karena golden moment bersama keluarga tidak akan pernah terulang kembali. Umur akan bertambah, usia bisa berkurang. Karena pada prinsipnya begitu. Tapi kebersamaan dengan keluarga anak-anak kita tidak akan pernah terulang. Ayah bunda, terakhir saya tutup. Mudah-mudahanlah kita belum ada yang lewat waktunya. Masih ada anak kita, sayangilah. Itu titipan Allah. Kalau belum ada anak kita, sabarlah. Mungkin Allah minta kita menunggu dan bersabar. Kalau ternyata tidak ada, sabar juga. Tengok yang lain, mungkin Allah berikan rezeki yang lain. Bukan hanya anak, mungkin harta, kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Atau mungkin itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Tidak punya anak, tapi kita diberikan yang lain. Berikan rasa cinta dan kasih sayang untuk mengasihi, menyayangi anak-anak yang lain. Termasuk anak-anak dari keluarga kita, adik kita, abang-abang kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Demikian, Bapak Ibu, orang tua saya, tidak bermaksud menggurui dan menasehati, hanya sharing saja. Ini pengetahuan, mudah-mudahan ini realita kehidupan sebenarnya, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga kita yang kadang-kadang hal-hal kecil tapi terlewatkan. Pernah nggak lengok siaran TV, Bu? Itu di TV, SCTV itu yang disiar itu. Ayahnya main HP, ibunya main HP, anaknya ngerjain PR. Kan nengok di TV. Apa kata anaknya? Ayah, ibu, aku di sini. Itu sebenarnya sindiran itu, Pak, kepada kita. Ayah, ibu, jangan sibuk aja di HP. Ibu, jangan sibuk aja di HP. Aku di sini loh. Ah gitu maksudnya. Kasih dong aku perhatian. Tengok dong PR-ku. Mana nak PR-mu? Apa tadi yang salah? Cuma tadi ustazahnya, entah yang dibuli kawan-kawannya dia di sekolah, enggak tahu kita mana mendapat tekanan batin dia. Entahnya yang bergaul yang salah anak kita, enggak tahu kita. Jadi ketika kita berada di rumah, maka penuhkan perhatian pada mereka. Jangan pada sibuk aja main gadget. Laki main gadget di tempat tidur, bini begitu juga, anak di tengah-tengah, tak dikelonin, tidak diusap kepalanya, tidak didoakan. Karena sentuhan tangan tidak akan bisa tergantikan dengan gadget dan harta benda. Karena sentuhan tangan adalah bagian dari cinta dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ayah bunda, tak bermaksud menggurui atau mengajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Boleh? Kalau ada yang mau nanya, Bapak Ibu silakan, di tentang ini boleh atau di luar ini silakan. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, kita pending. Ya, silakan, Pak. Kasih sayang orang tua kepada anak tiada batas. Iya. Sebatas mana kewajiban seorang tua memberi nafkah kepada anak? Iya. Sampai dia balik, Pak. Ya. Sampai dia balik. Nafkah itu. Nafkah itu sandang pangan papan sesuai dengan kemampuan kafaahnya. Sampai kapan? Sampai dia baligh, dewasa, dan cakap mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk berusaha. Itulah tanggung jawab kita. Makanya anak yatim, kapan dia disebut yatim? Sebelum baligh.
Kalau ada santun anak yatim di Baitul Solihin, udah 25 tahun, yatim juga lah gitu. Aku pun yatim kan? Kalau begitu kan? Tidak. Sebelum balik. Kalau sudah balik, tidak anak yatim namanya. Miskin dia, Ustaz. Namanya du'afa. Bukan anak yatim lagi. Anak yatim yang suruh dikasihi Nabi itu adalah sebelum dia balik. Balik itu apa? Dewasa. Balik itu kalau perempuan haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kita terhadap anak, kewajiban kita juga begitu. Sampai dia dewasa. Itulah tanggung jawab anak, ayah kepada anaknya, nafkahnya. Sesuai dengan kemampuannya. Kecuali ada hal-hal tertentu, dia safih, Pak. Safih itu bahasa Indonesianya, Pak. Dalam pengampuan, maaf ya, Pak. Agak-agak kurang normal anak kita gitu. Misalnya, nggak cakep, nggak, itulah ya, payah saya membahasakannya. Karena ada anak yang lahir begitu, Pak. Memang mau diasuh terus. Nah, itu pula kewajiban orang tua, yalah. Gimana pula dia? Dia bekerja pun tak bisa, agak payah berkembang mungkin otaknya segala macam lah. Nah, itu tetap menjadi kewajiban kita. Tapi ketika nanti sudah menikah dia, nggak tanggung jawab bapak lagi. Tanggung jawab bapak udah pindah sama suaminya. Tanggung jawab apa? Nafkahnya, imamnya. Tapi nasihatnya tetap sama bapak. Tetap sama bapak. Karena cinta itu, cinta orang tua tidak akan pernah bisa disamai oleh cinta suaminya. Maka kalau anak perempuan, siapa cinta pertamanya, Pak? Ayahnya. Maka kalau bapak punya anak perempuan, jangan bapak sia-siakan. Harus kasih cinta sama dia. Jangan sampai di sekolah dia mendapatkan cinta dari laki-laki lain yang tak pernah dirasakannya dari ayahnya. Rusak itu anak. Makanya saya sama anak saya, kadang-kadang saya sebagai ayahnya, kadang-kadang sebagai temannya. Harus begitu posisi sebagai orang tua. Kadang-kadang saya rawin, saya gombal anak saya. Saya gombal, malu dia. Senyum-senyum dia di kereta itu saya gombalin ke sekolah. Kenapa? Ya harus begitu. Dia harus mendapatkan cinta dari laki-laki yang pertama itu dari ayahnya sendiri, bukan dari yang lain. Jangan sampai dia kehausan cinta dan kasih sayang, dia dapatkan dari kawan-kawannya. Rusak dia. Begitulah anak perempuan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekedar untuk merespon. Ibu ada? Silakan Ibu. Dengar kok. Silakan. Anak itu salah. Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, tidak semua orang paham tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Satu, tidak juga semua pandai mendidik anak-anaknya. Mungkin tadi dia tidak sekolah juga, dia tidak ada pendidikan agama juga. Sehingga bagaimana dia mau didik anaknya, dia pun tak ngerti. Nah, tidak ngerti dia berkewajiban menyuruh anaknya sekolah, menyuruh anaknya untuk mengaji, menyuruh anaknya sholat, tidak paham. Akhirnya anak itu besar, bandal, sholat tidak apa tidak, tanggung jawab siapa? Dosa kita lah. Satu, bagaimana memperbaikinya sepanjang masih hidup? Tak ada yang terlambat. Udah minta ampun sama Allah, minta maaf, ma, minta maaf ya mama. Kita kan selalu babnya apa? Bab durhaka orang kepada orang tua. Tak pernah dibahas bab bagaimana zalim terhadap anak, kan gak pernah dibahas ini. Padahal iya, kita zalim terhadap anak ketika kita enggak mereka memberikan pendidikan yang layak. Bagaimana anak ibu mau sholat? Bagaimana aku mau sholat? Ayahku minta sholat. Aku tak pernah diajari sholat, disuruh pun tak pernah. Zalim kita, berdosa kita. Maka kalau ada bahasa durhaka, durhaka juga itu namanya gitu. Terhadap anak itu, kalau ada istilah itu gitu. Jadi, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang udah terlanjur Ustaz. Anak-anakku udah besar, sholat tidak. Nah, sekarang kan masih hidup kita.
masih hidup. Sekarang waktunya. Nah, minta maaf mak ya. Dulu mak tak paham agama ini. Sekarang lah baru mak mengaji. Sholat ya nak. Nah, disuruh. Sekarang disuruh dia sholat. Sekarang ibu kasih pendidikan. Satu. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang paling ampuh untuk orang tua itu doa ibu. Doa itulah yang paling ampuh. Yang bisa menyelamatkan anak dari kekufuran, menyelamatkan anak dari kebinasaan, doa ibu khususnya. Ibu bangun tengah malam, tahajud, ya Allah, aku salah, ya Allah. Tak pandai aku mendidik anak-anakku, ya Allah. Baru sadar aku sekarang. Tapi ya Allah, bukakanlah hidayah kepada hati anakku itu supaya dia belajar agama, supaya dia sholat, ya Allah. Cuma itu yang bisa dilakukan. Dan itu dahsyat sekali bagaimana harapan dan doa itu diminta orang tua langsung untuk anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diijabah. Doa ibu diijabah, doa ayah juga diijabah. Doa orang tua itu diaminkan at-ta'minul malaikah, diaminkan malaikat. Ibu sesekali jumpa nasihati, salatnya nak, puasanya nak. Nah, gitu. Segala dari itu, hidayah untuk siapa? Hidayah itu kan Allah, Bu. Kadang-kadang yang kita nih pun udah tuanya kita baru sadar. Dulu entah kemana-mana, wak. Udah tua baru sadar, wak. Baru dikasih Allah hidayah itu. Innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi may yasha. Kita ndak bisa memberikan hidayah sama orang. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dididik kali pun anak kita ibu kadang-kadang dipesantrenkan, tiba-tiba udah umur 30 dia pula lah menguasai narkoba di Sumatera Utara. Padahal pesantren, Pak, mengaji di Baitus Solihin diajak setiap subuh dibanguni. Rupanya udah besar besok, dia yang menguasai peredaran narkoba di Sumatera Utara. Dia ring satunya. Salah Bapak? Enggak. Karena itu adalah hidayah milik Allah. Tapi ingat, tugas kita sudah selesai. Yang kedua, anak Nabi Nuh saja tak bisa dikoordinirnya. Apalagi lah kita kan gitu. Yang kedua, ketika besok dia sadar atas perbuatannya salah. Oh salah rupanya perbuatan. Baru mau tobat dia, ngerti dia tobat tuh gimana bu? Sholat laku ya, udah ngerti dia sholat. Tapi ketika dari kecil nggak diajari sholat, mau tobat gimana cara tobat ya? Sholat kata orang itu, cara sholat gimana ya? Bingung dia. Kalau nggak diajarkan sholat, makanya anak-anak kita bawa aja ke masjid bu, bawa ke masjid, bawa ngaji. Ini kadang-kadang itulah satu anak tuh coba. Jarang sekali anak-anak sekarang, apalagi anak muda itu. Saya ada pengajian saya untuk anak-anak muda remaja itu. Yang paling riskan sekarang, durhaka sama ayah bunda, orang tua. Maaf ya Pak, mohon maaf sekali Bapak. Bapak udah tua-tua begini. Ujung-ujungnya nanti kan pensiun. Ya kalau harta banyak. Kalau harta nggak ada, ujung-ujungnya tinggal di mana Bapak? Di rumah anak. Kan itu ujung-ujungnya Pak. Kadang-kadang tidak sedikit orang tua itu sekarang terzolimi gara-gara tinggal di rumah anak. Dia merasa dia menumpang. Siapa bilang dia menumpang Pak? Orang bapak kewajiban anak bapak, ngapain pula numpang? Nah, tapi kadang-kadang orang anak-anak ini tidak paham dia tentang bagaimana tugas dan kewajibannya. Belinya baju lebaran untuk bininya, belinya untuk anaknya. Anaknya bilang, Nek, tengok Nek, cantik kan Nek? Dibeliin papa, mama juga dibeliin nih, cantik kan Nek? Cantik, kata nenek itu. Tapi dia, hanyalah anakku nih kau yang kubesarkan sejak kecil. Makan pun tak tentu aku membesarkan muna. Tak terpikirlah kau memilihkan mama ya, walaupun hanya sebatas mukena yang jelek-jelek. Nah, ini kenapa ini gak muncul? Karena gak ada didikan agama kan. Dia gak tahu bagaimana memuliakan orang tua. Ya belikanlah walaupun harganya 70.000 mak. Anak mama udah kubelikan. Cucu mama juga sudah. Gajiku pun malah tahun ini agak sangkut. Ini yang bisa kubelikan untuk mama ya. Tengoknya lah telekung yang harga 120.000. Senang gak orang tua itu? Oh senang. Bahagia dia rasanya. Bahagia macam dapat duit 800 juta dia. Padahal telekung yang murah-murah. Itu harusnya. Dan ini sekarang-kadang yang lewat sekarang. Karena semakin tua orang pak, semakin sensitif perasaannya, semakin mudah tersinggung. Coba pak, ibu lah tinggal di rumah anak. Tinggal di rumah menantu. Padahal anak kita laki-laki gitu. Yang memberi nafkah, yang mencari nafkah. Marahi, dimarahi menantu kita, anaknya, cucu kita. Tersinggung gak kita, Bu? Tersinggung. Entah yang gak sukanya aku dia di rumah ini ya. Nah, gitu perasaannya langsung. Kenapa? Itu sensitivitas perasaan orang tua. Dan itulah yang harus difahami oleh anak-anak sekarang. Nah, tapi kalau gak, ngaji gak pernah, sholat gak, cuman paham dia itu? Nah, gitu kira-kira. Gitulah ya, Bu. Nah, ini relate kehidupan aja nih sebenarnya.
Sekiranya kita padakan, sudah hampir jam 7 nih, 7 kurang 15, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya rab ila siratim mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu, orang-orang tua saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.